Sepoko ini jarang ramen juga lah. Betul betul betul. Ya. Bontot pun sudah ketiga. Ha. So untuk pakai bontot ni kena potong lah. Ya potong. Macam Wira, kau beri ibu. Ya betul betul. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So kita dekat event New Year Showcase Pedro Dido X Gallery kereta. So kat depan saya ni ada satu kereta Saga eh. Saya suka sangat review kereta Saga ni sebab tak tahulah jiwa ke Saga tu masih ada sebab saya suka kereta dia petak-petak kan. Yeah. Jadi kat depan kita ni ada satu kereta yang dah di-convert kepada body part Fiore, lepas tu engine pun dah tukar sekali. So owner dekat sebelah, kita nak tanya owner lah dia apa modifikasi yang dia dah buat so that kalau orang kat luar sana dia orang boleh dapat idea macam mana nak modify apa semua kan. So owner kat sebelah, siapa nama owner? Wan dari Papar. Papar Sabar. Papar ke sini lebih kurang 30 minit. 30 minit ya. Masih dekat. Enjin laju dekat. Tak apa, sampai. Tapi ni kereta ni tahu on the road lah kat sini. On the road. On the road lah. Yeah, on the road. Jalan. Okay. Kita nak cerita sikit-sikit boleh bang okay, pasal kereta. Boleh. Okay, geng. Ni kereta dia. Dah belanja enjin bay terus. Ya. Yeah. Okay. Kita alang-alang dah buka ni, kita cerita lah bang. Kita cerita sikit lah pasal abang punya setup untuk enjin ni. Enjin ni dia masih stock. Mm-hmm. Cuma dia tukar blow off, pakai turbo TDO6. Mm-hmm. Manifold sudah tukar. Mm-hmm. Pulley pun sudah tukar juga. Okay. Enjin masih stock lah. Dalam masih standard. Dalam masih stock lah. Ya. Tapi laju bang kan? Laju tu boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Berapa bang? Dah ada dyno? Tak ada? Setakat ni belum cuba lagi. Belum cuba lagi ya? Belum cuba lagi. Santai-santai saja. Santai-santai lah. Kereta untuk auto show ya. Tapi kereta ni untuk auto show? Untuk auto show dan untuk bawa pergi kerja juga lah. Okay. Ambil budak ya. Malam-malam kanjur tak ada lah bang? Tak ada lah. Tapi kalau macam dekat Sabah untuk modifikasi bahagian enjin ni ya. Buat dekat mana? Buat dekat satu saya ada kawan non garage satu kampung juga. Aha. Kalau untuk cat-cat semua ni untuk kawan saya juga. Kami panggil dia Umi lah. Aha. Ya, dia yang tukang tacap semua cat semua dia yang bikin lah. Okey. Okey. Jadi dengan enjin dia kuat juga untuk body ni sebab body dah lama. Ya, kalau body baru okey lagi. Boleh. Jadi macam mana bahagian bawah tu kena buat banyak, kena buat baru balik ke? Bahagian bawah tu kita masih kekalkan yang lama. Cuma kaki-kaki semua tu kita kasih tukar barulah. Bushing-bushing semua tukar baru. Tukar baru semua. Okey. Ya. Kekalkan yang baru lah. Kekalkan yang lama lah. Tapi ini bila ditekan tak adalah traction ke lari juga. Lari juga. Lari juga. Ya, lari juga. Sub sepenuh, belum sepenuhnya buatkan. Uh-huh. Belum sepenuhnya bikin lagi. Okey. Ya. So banyaklah perjalanan dia. Ya. Okay, kita dah tengok bagian enjin dia. Body part. Body part pun dah tukar ya, kepada C12. Ha? C12. C12. Ya, C12. Tapi kalau kat Sabah ni ramai tak yang convert? Ramai. Ramai ya? Ramai juga ya. Ramai juga. So dia dah tukar depan, belakang semualah. Ya, tukar bontot apa ya, semua. Satu kebosor ya. Di depan kita pakai Toyota Astro ke? Aristo ke? Aristo eh? Ya, Aristo. Toyota Astro. Oh, ini pun rapat juga bang. Okay. Ya. Rim dia, rim setup dia? Rim 17 walk racing. Walk racing lah. Berapa depan bang? Depan 7.5JJ, belakang 8.5JJ. Okey. Kebanyakannya kalau Saga saya tengok, ramai yang main depan belakang lain. Ya, betul. Tapi fender belakang tu kena... Fender belakang tu kena bikin lah. Kena bikin sikit lah. Bikin sikit lah. Ini pun kena bikin kan? Ini kekal C12 punya. Oh, ini C12 cuma punya. Belum setup lagi lah betul-betul. Okay. Kita lihat keluar sikit tu kan. Kalau Saga punya dia straight. Iya, betul. C12 dia ada ya. Alright. Okay. Ini semua sudah convert lah. Cermin sudah tukar, MMC punya. Mana? Dalam? Ya, cermin sudah tukar. Dalam cermin semua. Dalam semua sudah tukar juga lah. Okey. Ya. Oh, dah bagi. Interior semua koko lah. Koko eh? Ya, koko. Sebab koko ni jarang ramen juga lah. Betul, betul, betul. Ya.
Yalah, nak dapat barang dia pun susah lah. Susah, ya. Kebanyakan saya beli di Zam Selayang. Oh, Zam. Sofian. Kebanyakan saya beli di sana lah. Okay. Harga pun keras juga lah. Harga memang keras. Untuk tahun 2024 lagi keras harga dia. Ya. Yeah. Okay. So, belakang pun sama lah dia buat. Sudah bikin lah, ya. Sudah bikin. Ya. Bontot pun sudah potong juga. Apa dia? Bontot pun sudah ketiga. Ah. So, untuk pakai bontot ni kena potong lah, Ya, potong. So dia potong sini, bang? Ya, potong sini dia. So, dia kena sebab potong. Kalau yang saga tu dia panjang kan? Uh-huh. Yang ini si 12 ini dia pendek sikit lah. Kalau kita tengok ni, ya. Dia panjang? Ya, betul. Ni dia pendek sikit lah? Ya, pendek sikit. Macam Wira, Gombe Ibu. Ya, betul. Betul. Okay, so bumper belakang si 12 juga? Si 12 juga. Alright. Semua barang C12 lah, Fio. Tapi kalau orang tengok sekali pandang kereta ni memang macam memang C12 lah. Ya, C12 betul. Memang original lah. Memang original. Eh, tapi bang, brake belakang pakai apa ni, bang? Brake belakang kita pakai perdana. Perdana pun ya. Okey. Saya beli sama Zam Selayang. Zam Selayang. Okey. Mereka akan dari Kela. Sabah ni ada barang dok simpan. Oh. Sebab dorang tahu barang tu akan naik dia punya market kan? Oh. Ya. Okey bang, kalau nak buat biasanya conversion ni kat Sabah buat kat mana? Kat kawan juga. Huh? Bengkel lah, di bengkel jugalah. Kat kawan. Okey. Okey bang, kita dah tengok kan semua. Apa lagi yang tak cukup lagi? Yang tak cukup dia kita mau grab system. Huh? System dia. Sistem saya computer box. Kita okay, nak tukar management dia lah. Management dia lagi lah. Okay. Tinggal tu sajalah. Dia kena tune balik semua kan. Ya, betul. Dah banyak tu buat tu bang. Banyak. Dah laju tu. Kena tune bagi lagi laju. Lagi laju. Betul. Okay. Alright. Okay, nice gang. Tu punya kereta. So, terima kasih banyak-banyak bang. Okay. Eh, kalau diorang nak follow bang? Follow media. Saya di TikTok One LC. Kalau di Facebook Ridwan Alias One. Okay, alright. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Okay, mantap.